Di tengah kesibukannya menjalani aktivitas syuting, Natasha Wilona masih menyempatkan dirinya untuk berbisnis. Bahkan sudah 2 tahun ini, Natasha Wilona menggeluti bisnisnya di bidang alat make up yang bernama Marsh Willow. Karena kecintaannya dengan barang-barang make up, membuat Natasha Wilona berpikir untuk menggeluti bisnis di bidang make up. Bahkan harga jual alat-alat make up Natasha Wilona cukup terjangkau, baik di kalangan anak sekolah maupun orang dewasa. Kini bisnis make up Natasha Wilona sudah memasuki usia yang kedua tahun. Memasuki usia Marsh Willow yang kedua tahun, Natasha Wilona sudah membagikan paket alat make up lengkapnya kepada teman-teman terdekatnya. Bahkan Natasha Wilona sampai potong kue dan tiup lilin untuk merayakan usia Marsh Willow yang kedua. Dilansir dari akun Instagram Natasha Wilona, ia tampak mengenakan gaun berwarna ungu dalam rangka second birthday Marsh Willow. Selamat ulang tahun kedua Marsh Willow, kata Natasha Wilona. Natasha Wilona juga menceritakan awal mula ia terpikir untuk membuka bisnis Marsh Willow. Pertama kali kepikiran buat bisnis make up ini, nggak pernah menyangka mendapat antusias yang luar biasa dari kalian semua, kata Natasha Wilona. Terima kasih Willowers yang selalu mendukung kita, selalu setia sama produk-produk Marsh Willow. Thank you for everything, love you, kata Natasha Wilona. Postingan Natasha Wilona juga mendapat beragam dukungan dari para pencinta Marsh Willow dan rekan artisnya.